Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya. Oke, let's go! Oke, ini terputus. Oke, hasilnya kita lihat. Ink system untuk printer Epson L1110 atau L1210 atau L3110 atau L3210 atau L5190 atau L5290, pokoknya yang bentuk casingnya sama ya dengan printer yang saya sebutkan tadi. Kita lihat dulu isinya. Barangnya apakah baru, apakah sesuai, dan apakah barangnya new. Oh, di bubble warmnya lagi dalamnya ya teman-teman. Cukup safety banget ini. Recommended lah. Safety banget. Nah. Kita lihat dulu. Servisan kita banyak ya yang ganti ink system. Ada lagi. Banyak banget. Oke. Yups, new, barangnya new ya, teman-teman. Lengkap, kita lihat kaki-kakinya lengkap. Oke, okay. Sip, kita cek satu lagi ya. Ink system ini teman-teman bisa pesan online ya. Sepertinya untuk yang saya pesan ini, yang online ini kayaknya rekomendasi banget teman-teman, soalnya dia packingannya cukup aman, bubble warpnya banyak dibuatnya, nggak hitung-hitungan dia. Oke, okay. Dan kita nggak kena biaya tambahan lagi dikasih bubble wrap kayak gini. Oke, kita buka satu lagi. Yang ini tadi, sekarang yang ini kita lihat, kita cek. Go, ya, saya minta nota pembelian. Oke, saya pesan 3. Saya pesan 3 PCS ini. Tadi 1 PCS, ini 2 PCS dalamnya. Nih, teman-teman. Saya terkejut juga tadi kenapa dua terkirim ya, rupanya dalam satu kotak ada dua dibuatnya. Oke, kita cek dulu ya. Bagus sekali, kita cek kaki-kakinya 4, tidak ada yang patah, pas banget. Dan yang kedua, yang ketiga, kita cek lagi. Kita cek kaki-kakinya, pas, nggak ada yang patah. Ya, barang new ya teman-teman. Jadi ini rekomendasi banget. Oke, barang sesuai. Terima kasih untuk penjual telah mempacking barang dengan aman. Cukup-cukup aman dan aman sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Subscribe.